kiai mempermudah tugas saya gitu. Silakan Pak Kiai. Nah, ini aneh. Bagaimana badan legislatif yang menjadi lembaga negara ada yang disfungsi? Ini salah DPD apa salah desain daripada sistem informasi? Ini yang perlu kita kaji dulu. Nah, memang pada waktu reformasi itu amandemen Undang-Undang Dasar 45 yang pertama itu dalam suasana yang beda dengan waktu Van den Valdes menorehkan Undang-Undang Dasar 45. Suasana psikologisnya tidak sama. 45 itu semua yang tanda tangan itu pejuang. Bukan karena apa-apa. Orang yang masuk penjara dulu baru masuk istana. Nah sekarang ini masuk istana dulu baru masuk. Jadi suasananya suasana heroisme. Ini serius, Rek. Oke, serius. Ada biasa. Nah kemudian reformasi ini melalui amandemen yang 4 kali mengubah dari Indonesia yang pengap pada zaman Orde Baru, semua tidak boleh, semua diatur. Saya kalau ngaji juga dicatati sama polisi, tidak punya apa. Alhamdulillah sekarang polisinya itu ngaji. Jadi ada perubahan yang dibuat oleh sistem yang saya sendiri tidak tahu. Nah, pertama kebebasan. Ini merupakan rahmat dari reformasi. Tapi masalahnya sekarang, kebebasan itu seimbang tidak dengan efisiensi, dengan produktivitas sebagai sebuah gugusan negara. Kita perlu kebebasan, tapi kebebasan saja tidak cukup. Kita perlu makan, kita perlu sekolah, kita perlu macam-macam. Nah, heavy-nya di reformasi itu pertama adalah kebebasan. Yang sampai hari ini belum ada pembicaraan keseimbangan antara hak asasi manusia dengan kewajiban asasi bagi negara. Yang kedua, pergeseran dari kekuasaan yang dulu dipegang oleh tentara, oleh birokrat, dan oleh Golkar, bukan partai Golkar ya, golongan ya lain ini, kalau ini sudah partai Golkar. Golkar ketika itu tidak bisa kalah Pak, karena didukung ABRI, didukung birokrasi, dan menghitung sendiri. Ketika itu, Pak Roli sudah di DPR. Jadi kalau orang ribut elektronik counting, ini self-counting. Ya. Tapi Pak Kiai nanti kalau saya potong karena kita mau relay sama RRI, mohon maaf ya. Okay. Ya silakan. Sebentar. Nah kemudian, ini sudah ini belum? Belum. Tunggu aja Pak, udah biarkan aja. Nah kemudian, heavy, jadi titik berat kekuasaan itu bukan. Yang asalnya eksekutif heavy, sekarang parlementary. Dulu kekuasaan lebih condong kuat di eksekutif. Jadi eksekutif bisa memerintah trias politika, baik dia legislatif maupun yudikatif. Cukup dinota oleh eksekutif itu sudah innalillahi wa inna ilaihi. Nah, karena innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kita nyambung dulu sama RRI bagiannya. Terus hubungannya apa sama nyambung? Kita harus punya alliance. Harus diperkenalkan kembali. Oh, gitu. Udah mulai? Udah. Ya, pendengar sekalian di seluruh tanah air seperti biasanya kita setiap Rabu siang mengadakan dialog kenegaraan di lobi Dewan Perwakilan Daerah. Kali ini tema yang kita ambil adalah membangun Indonesia.